Jakarta. Mampir Jogja. Mampir Jogja, ini kita cari makan Mas Fer ya? Iya, nyari makan di keliling Jogja, keliling Malioboro. Karena apa namanya? Tempatnya agak jauh gitu loh tempat makannya. Jadi kita gunakan apa namanya? Keliling naik bentor. Bentor. Lumayan panas Jogja. Panas Mas ya? Panas. Pikir-pikir bapak ini sudah profesional. Bapak yang mengendarai bentor sudah profesional. Kita ini kan nggak menyebutkan mau kemana toh. Iya. Dan ada dua orang kawan kita yang sudah lebih dulu ya. Dulu. Dan kita juga tidak tahu mau kemana ya. Saya juga nggak tahu itu mau kemana. Ya makanya ada ini apa? Ikatan batin mungkin sama teman-teman. Ya makanya kan. Jadi sudah tahu arah dan tujuannya kemana. Oh gitu ya. Tapi sementara kita kayaknya masih sendiri di jalan, nggak tahu arah tujuan kita kemana. Ya makanya ini udah ketinggalan dari tadi nih. Atau jangan-jangan mau diajak ke rumahnya, kita nggak tahu juga. Nah, bisa jadi. Karena lihat ya orang-orang udah pada lapar semua, diajak makan ke rumahnya. Betul. Nanti kita bayar sama bapaknya ya kan. Angkot plus ini makan. Makan siang. Makan siang. Nah ini loh yang kita cari. Bapak-bapak ini yang kita cari. Oke. Ayo turun dulu. Mas Fer, ini bendera apa Mas Fer sebenarnya? Dari tadi saya penasaran. Ini bendera apa sebenarnya? Ini namanya bendera hijau bro. Oh. Akhirnya kita sudah sampai juga Mas ya, yang kita cari-cari ini. Sate Basasro. Ini sate khas Jogja. Ya, Jogja. Ini sate khasnya Mas Mung Sapi. Sering makan di sini katanya. Oh, masih ada ikatan family. Oh, ikatan jual beli. Ada ikatan jual beli. Oh, Basasro. Ada penjual di sana, kita membelinya di sini. Kuliner sate Basasro. Jadi kita mau sedikit cerita ini, Bang, gitu. Kita ini kan enggak ada konfirmasi sama sekali tuh tadi. Janjian di mana? Ya toh bahkan sama tukang bentor ini tuh kita kan nggak ngomong, dia juga nggak tanya mau kemana gitu kan? Ya tadi. Ada bilangan mereka ada ikatan batin. Tapi anehnya kok ketemu juga gitu loh. Jadi sudah tahu arah tujuannya penumpang kemana kalau lapor. Mungkin profesi mereka udah anu ya. Udah. Mereka apa, saling mengetutkan. Saling apa? Saling mengetutkan. Nah, saling mengetutkan. Oh saling membuntuti mengetutkan ya. Kalau membuntuti kan bahasa Indonesia. Ini kan di Jawa. Iya. Mengetutkan. Saling mengetutkan. Dan tiba-tiba ketemuan di lokasi. Hah? Tiba-tiba ketemuan di lokasi. Ujuk-ujuk ketemuan di lokasi. Di lokasi. Ya, siap. Bahasa Sumbawa ini cukup. Baru kan disambut dengan saudara kita ini. Oh ya, mantap kita. Abah Kakak Kek, Abah Imam. Udah kita lanjut dulu mau makan habis ini. Ngepela. Makan dulu. Biar enggak pingsan di jalan. Iya. Dicoba dulu bang. Gimana bang? Rancang bana. Apa artinya itu? Enak bana. Gimana? Maknyus. Setelah sekian lama menunggu, bagaimana rasanya? Kecut. Ini kemana ini? Habis ini? Kita rencana mau lihat kerajaan Kris ya. Tapi udah makan Mas ya. Udah kenyang Mas ya? Udah kenyang. Pak dokter lanjut kemana? Kita pulang. Katanya ke Kris. Hah? Katanya mau ke kerajaan Kris. Jadi ya, bentar lagi langsung. Kris itu keempunya membuat Kris. Oh, membuat aksesorisnya. Ya. Berarti enggak jadi ya, kita langsung pulang ya? Ya jadilah. Loh kok membingungkan sih bahasanya?
Kita nggak boleh lurus ya. Kalau lurus gampang mati. Oke. Okay. Ini kendaraan kita. Ini belum terjawab ini bendera apa? Bendera hijau. Bendera hijau. Kendaraan apa roda gede, Bro? Hah? Roda gede. Ayo, ayo, ayo. Bro, Michel Bro roda gede dengan arep. Itu sudah teruji, profesional. Profesional bapaknya. Sudah teruji kok. Ini lagi negosiasi. Ini rupanya lagi negosiasi ya. Harga, Pak. Negosiasi harga ini, Pak. Nah, kita ngikutin aja dealnya berapa? Ya, kita ikutin aja. Karena beliau sebagai koordinator koordinator apa ini? Pak Imam ini. Koordinator segala bidang. Oh, segala bidang. Kita tunggu dulu negosiasinya sampai deal. Baru kita berangkat. Oh, ternyata negosiasinya sudah deal nih. Oke, rekan-rekan, kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Ini karena perut sudah kenyang, perut sudah kenyang, dan keinginan yang masih lapar, kita masih mau putar-putar lagi nanti. Jadi kita rencananya mau ke anu bang ya, kerajinan keris ya, kerajinan pengrajin keris. Pengrajin keris, maaf, pengrajin keris. Abang Adi, Abang Adi, santai dia. Saya curiga bapak yang di depan ini ketua regunya ini kayaknya. Soalnya dari tadi, ya ini bapak driver yang di depan ini. Iya, dan posisi duduknya juga yang seakan-akan seorang pemimpin. Iya mas. Soalnya dari tadi dia di depan terus gitu loh. Bapak depan itu penunjuk arah. Oh, penunjuk arah ya. Dan dua di belakang ini timnya. Oh gitu ya. Ini kalau kita terus teman-teman ke Taman Sari Bantul. Tapi kalau ke kiri, nanti arah kita keraton. Ke kiri kayaknya, ke daerah keraton, kita kembali daerah ke keraton ya. Yang tadi ya, yang oh, kembali makan kita yang tutup tadi. Oh kembali ke sana ya? Oh berarti cuma muter-muter aja nih berarti? Kita muter-muter aja. Nanti kita ini cuma bong-bong waktu aja. Sama ngabisin bensinnya. Ngabisin bapak bahan bakarnya Abang Bentor. Nah iya kan muter aja ya ternyata. Tapi nggak apa-apa lah membantu daripada kita berjalan kaki kan? Iya betul betul. Kita harus bersyukur ketemu. Harus bersyukur. Nah, ini kan juga rezekinya abang-abang bentor juga melayani pengunjung yang lagi liburan di Jogja kan sangat membantu. Iya. Jadi mereka juga tahu karena posisi. Oke kita mau tujuan kemana mereka pasti nunjukin arah yang benar. Berarti hari-hari bapak-bapak ini memang di sini ya tempatnya. Kalau tanya hari-harinya, kebetulan setiap hari saya di Malang, bukan di Jogja. Berarti anda tidak terpancing. Saya tidak terpancing kenapa? Anda tidak terpancing dengan pertanyaan saya. Saya pikir anda mau sok tahu gitu. Saya tahu aja kok, nggak sok. Iya. Aduh, ini tempat keris. Aduh. Ini teman-teman saya lagi
cari dasi. Dasi. Dasi khas Jogja. Khas Jogja. Karena belinya di Jogja lagi. Oh, beda banget ya. Iya, ini kayaknya kain baku. Batik murah ini. Berapa nih, Bang? Cuma 100.000. Oh, yang murah ya. Murah banget. Dapat 3. 100.000 dapat 3. Iya. Mas tadi? Iya. Kembalian malah. Oh iya, 30.000 cuman kawan-kawan. Oh. Murah banget ini ternyata ya. Iki sampai warna apa nih? Ya, itu paling bagus. Oh, motifnya kayak apa? Atau polos-polos kan kalau apa? Polos, dasinya, ini memang polos misalnya. Iya, dasinya udah meriah gini kan ya, polos-polos yang warnanya padu sama ini kok bagus. Kemeja ya. Kayak gini-gini nih ya. Kemejanya ya. Jangan sampai pakai kaos. Kayak gini-gini juga bagus. Bagus. Ini yang halus ini, Pak. Yang halus mana? Ini. Ini batikannya halus tadi. Ini. Jadi saya mewakili pertanyaan Saman barusan. Bajunya pakai apa yang cocok itu? Karena saya tidak bisa menjawab sehingga saya panggilkan oh iya betul. Terima kasih. Saya juga punya bertanya-tanya juga. Mm-hmm. Terima kasih sudah dijawab sama Mbaknya. Iya. Terus jadi beli apa? Beli. Beli. Saya pikir cuma beli, bukan ya? Beli. Cuma saya ditantang, saya beli. Sebetulnya tidak. Oh. Tapi karena sudah. Itu terpaksa dia. Coba. Api. Gimana Bang jadi beli Bang? Enggak, ini. Jadi. Biar enggak hoax gitu loh. Jadi ini jadi ini motifnya apa ya? Motifnya apa? Mbak tanya ke Mbak. Mbak motifnya apa nih, Mbak? Kan. Yang ini. Batik. Batik yang apa? Batik. Ya. Batik khas Jogja. Kalau ini saya tahu loh. Apa motif ini? Apa ini? Menyesuaikan jam yang baru dibeli saya. Oh, iya. Baru beli jam. Iso. Iya, saya tahu gitu. Ini jangan sampai ditaruh lagi. Jangan sampai ditaruh lagi. Kamera mati nanti ditaruh. Kau udah bilang mau beli lagi. Jadi beli. Jadi suruh kameranya ngikutin sampai ke kasir. Ke kasir kita ikutin rekan-rekan ya. Kalau abang yang satu ini rekan-rekan rupanya dia suka berkelana. Saya enggak tahu ini mau lihat apa, mau ngambil apa. Dengan nyentuh-nyentuh barang-barang nanti alasan modusnya gak cocok ya. Pembeli adalah raja. Menyentuh berarti pembeli. Kalau saya jadi dipertanyakan, saya bertugas hanya untuk dokumentasi. Selamat. Syukur-syukur ada yang mau belikan nanti ya. Selamat. Saya akan berterima kasih. Dia ngomongnya di dan itu di depan saya. Gua cari yang harga Rp200. Berapa harganya itu, Pak? 3 juta. Woi, 3 juta. Itu terbuka juga. Yang atas 5 juta. Oh, lebih besar, Pak ya? Iya. Mana Bang udah dapat? Yang dicari. Udah. Dapat nih satu barang. Apa itu? Garuda. Hah? Garuda. Oh, Garuda. Garuda. Buat dipajang di kantor. Kantornya Lofom Dr. Yandrianto. Kan kita akan kembali lagi nanti ke titik awal karena kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Gimana Bang? Sudah dibeli? Jadi dirimu nantang tadi. Oh iya. Enggak jadi tadi. Dasi ya. Dasi tempat rokok, tempat kura-kura. Kura-kura ninja. Sudah selesai ini ya? Ya, baru selesai nih. Kita belanja. Iya. Halo, Bro. Gua beli semua lu. Oh, dia menepati janjinya ternyata. Betul-betul ini barang nih, Jogja. Let's go. Kita udah belanja, Bang ya. Belanja banyak. Yang belanja orang-orang sebenarnya bukan kita. Cuman kan kita harus media sosial. Jadi kita seolah-olah yang belanja. Dan barangnya di bawah mereka. Padahal kita cuma video doang ya. Nah. Ini habis ini kemana lagi, Mas? Ini nyari oleh-oleh lagi. Apa namanya? Tao Yanto. Ya, siap.
bakpia ya? Bakpia. Itu khas Jogja ya? Khas Jogja juga, karena belinya masih di Jogja. Ya, karena belinya masih di Jogja. Padahal di Malang juga ada. Kalau Malang juga ada. Kalau mau, khasnya Malang. Tinggal muter situ aja nanti ya. Mantap betul. Mantap benar. Siap. Saya beli ya. Beli saya. Rasanya gimana? Gimana? Rasanya gimana? Rasanya mantap, bagus. Mantap. Ini rasanya kenyal-kenyal. Jualnya beda sama yang ya beda, ini oh. Mochi nih. Oh, mochi. Ini andalan mochi. Ini rasanya beda. Enggak ada rasa kayak kenyal-kenyal. Kayak cenil. Cenil kayak. Heeh. Mantap. Oke, rekan-rekan, akhirnya kita sudah selesai belanja barang, belanja dong. Dan kita kemana ini, Bang? Kita kembali ke parkiran. Kembali ke parkiran, kembali pada titik awal di mana kita di dropkan. Atau diturunkan. Ya, dan ini kita sekarang naik becak bentor. Bentor. Tututan. Tututan. Terus kita langsung balik ke Malang mungkin ya. Kemungkinan kita ke Jakarta lagi, baru ke Malang. Gila, Pak. Bensinnya masih belum habis soalnya. Ya sudah, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti. Bagi yang mengikuti, tapi bagi yang tidak mengikuti, silakan ikuti. Silakan biar tidak ketinggalan. Biar tidak ketinggalan. Bye.